melihat adanya indikasi kecurangan dan kecurangan Tuhan oleh KPU dan oleh kecurangan organisasi. Bukan apa Tuhan? Apa dugaan indikasi adanya kecurangan yang telah dilakukan oleh KPU dan kecurangan organisasi? Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat, ARM, menggelar aksi unjuk rasa di depan Hotel Harper yang saat ini menjadi tempat untuk rapat pleno KPU Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan dan menuntut beberapa hal, di antaranya adanya indikasi kecurangan agar sistem informasi rekapitulasi pemilu, Sirekap, dievaluasi, menuntut agar KPU menghentikan penghitungan suara Pilpres 2024 di website, dan meminta KPU membuka mata terkait dugaan kecurangan Pilpres. Aksi ini berlangsung singkat, sempat terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat petugas. Setelah menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan, massa pun meninggalkan lokasi dengan tertib dan damai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.